Ya, aksi heroik dua taruna pelayaran yang berusaha melawan tingginya ombak demi menyelamatkan seorang remaja yang nyaris tenggelam terseret ombak di Laut Barombong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Beruntung korban berhasil diselamatkan setelah 25 menit melewati tingginya ombak. Sebuah video yang merekam aksi heroik menyelamatkan seorang remaja yang digulung ombak dan terbawa arus ke tengah laut Barombong saat tengah berenang di Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tiba-tiba viral. Dalam video tersebut, dua taruna pelayaran yang kebetulan tengah latihan untuk ujian di Politeknik Pelayaran Barombong berenang ke tengah laut menolong korban. Setelah 25 menit proses evakuasi, kedua taruna akhirnya berhasil menyelamatkan korban dan membawanya ke pinggir pantai dalam kondisi lepas. Atas aksi heroiknya tersebut, kedua taruna angkatan 2020 bernama Rama dan Lukman mendapat apresiasi dari pihak kampus. Kondisinya saat kami ada di dekat korban, korban sudah lemas, sampainya di pinggir, orang lain membantu dan dia sempat muntah, terus pas muntah dia sudah tidak sadarkan diri. Walaupun keduanya masih mengalami luka akibat terbentur batu karang saat membawa korban ke bibir pantai, namun setelah mendapat perawatan medis, kini kondisi kedua taruna dalam keadaan baik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.